Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar rapat pimpinan nasional pada 16 dan 17 Juni 2023 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu 17 Juni pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat Sandiaga Uno tiba untuk hadir dalam rangka Rapimnas P3. Saat tiba, Sandi pun langsung menggunakan jaket berwarna hijau dan peci hitam. Memasuki area Rapimnas, Sandiaga Uno diteriaki Wakil Presiden. Sebelumnya, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono mengatakan bahwa Sandiaga Salahuddin Uno digadang-gadang menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3. Mardiono juga menjelaskan di posisi tersebut Sandiaga nantinya akan bertanggung jawab atas pemenangan P3 dalam pemilu 2024 mendatang. Ntar kebiasa. Iya. Ntar setelahnya mau ngapain boleh. Ntar kebiasa. Iya. Ntar setelahnya mau ngapain boleh.